kegiatanku, dan hari ini aku bakalan ngeliat at video tentang Longhorns ya. Ya udah, gimana keseruannya, langsung aja yuk. Nah ini nih jadi, nah ini dia, ini pelindung manusia kalau kalian belum tahu. Nah nanti sebagian udah tahu Longhorns. Nah ya udah, langsung aja mana ganggu kalian nonton. Kalau kalian mau nonton sendiri, silakan, aku bakal taruh linknya di deskripsi di bawah. Ah, nanti aku taruh. Only that the stories are scary. Longhorns looks like a horse by its face, but he's actually a skull of a horse without a jaw. But after that, it's just a never-ending neck. It's almost no bone, like, and completely worthless. Ini kejadiannya dulu. Nah, Trevor Henderson pernah mengirim gambar kalau ada monster seperti Longhorns. Nah, di sini nih Trevor Henderson nih, dia ngupload gambar kalau ada Longhorns ini. Nah. Nanti aku bakal kasih tahu dan kesimpulan. Mungkin aku gak perlu kesimpulannya deh. Cuman yang itu doang. Itu pakai pulpen tadi yang agak jelek itu gambar. Nah ini nih, dia ditemuin pelindung manusia karena dia ada di atas manusia. Dia ada di atas, manusianya di bawah gitu. Nah itu makanya. Dan Longhorn itu pelindung manusia karena ini gua zaman purba nih. Nah itu Longhorn dia bisa menghilang kemana saja. Dan katanya Longhorn ini ujungnya tidak kelihatan di mana. Dan katanya ini ujungnya itu ke dunia lain. Ya, jadi ada portal dunia lain gitu. Nah, itu. Nah, lanjut. Natural. Apart from that, he has the capability to disappear behind walls or corners. Nice. Basically, the long horse is supposed to be moving around like a snake. Nah, aku mau kasih tahu juga bahwa musuhnya itu dia adalah musuhnya Siren Head. Dan Longhorns juga dia bisa membaca pikiran manusia, dan dia bisa masuk ke mimpinya manusia seperti itu. Nah, Longhorns. Tadi aku udah sempet ngeliat sedikit. Nah. Aku lihat layarnya kayak merah, soalnya baju aku pakai merah. Mana aku nih merah. Nah, jadi kalau kalian bertemu dengan Longhorn, artinya kalian ada dalam masalah. Nah ini nih baru yang aku mau kesimpulannya nih. Nah, kesimpulannya itu ternyata ini Longhorns yang ini dia versi jahat. Jadinya kalian berhati-hati kalau bertemu dengan Longhorns. Mungkin saja Longhorns itu Longhorns di gambar ini. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya wiraku. Jangan lupa subscribe dan like dan share video ini ke semua teman-teman kalian ya. Dan sampai di video selanjutnya. Dah, enjoy video. Goodbye, bye-bye.